orang hijrah yang dibunuh ataupun mati dalam keadaan mereka sedang-sedang hijrah, maka Allah Ta'ala akan tanya, Allah akan beri rezeki kepada mereka sebagai rezeki yang baik, limpah kurnia yang baik, iaitunya syurga lah bagi orang yang berhijrah, lepas tu pergi mati dalam tengah-tengah ataupun sedang-sedang berhijrah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia. Ini jaminnya daripada Allah terhadap orang-orang yang berhijrah. Ingat kampung halaman dia, harta benda dia, rumah tangga dia. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Ayat 58 sampai 63 surah Al-Hajj. Panjang sikit dah. Sebab ayat 58-59 kita baca dah baru ni. Hubungi dengan orang hijrah yang dibunuh ataupun mati dalam keadaan mereka sedang-sedang hijrah. Maka Allah Ta'ala katanya, Allah akan beri rezeki kepada mereka sebagai rezeki yang baik. Limpah kurnia yang baik, iaitunya syurga lah bagi orang yang berhijrah. Lepas tu pergi mati dalam tengah-tengah ataupun sedang-sedang berhijrah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia. Ini jaminnya daripada Allah terhadap orang-orang yang berhijrah. Tinggal kampung halaman dia, harta benda dia, rumah tangga dia, menuju kepada tempat yang diperintah supaya dia hijrah ataupun dia menyelamatkan dirinya, agama dia untuk nah, dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita lagi ayat yang ke-59. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnah. Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka yang tersebut itu ke tempat yang mereka suka, iaitu nya syurga. Sebab tiap-tiap orang yang nak pergi kepada syurga belaka. Tapi Allah ambil nyawa setengah-setengah orang ketika dia sedang dalam peperangan, dalam hijrah ataupun menegak agama Allah di atas muka bumi, maka Allah tanda siap-siap dah katanya orang ni mati, mati baik. Maka semua orang yang pakat nak mati baik belaka. Tiap-tiap orang nah pakat nak mati dalam keadaan diredha oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Maka nah dikira katanya sebaik-baik mati, iaitu orang yang mati dalam menegak agama Allah, sama ada dia perang fi sabilillah ataupun dia hijrah ataupun dia menegak kebenaran royak yenjat di atas kebenaran di hadapan orang-orang yang tak setuju dengan dia, maka dia dibunuh ataupun dipacung tekok ke, digantung tekok ke, ataupun ikutlah asalkan orang itu menegak kebenaran tapi mati dalam keadaan yang menegak kebaikan kebenaran.
Yang orang-orang zaman dahulu Allah Taala royak dalam Quran. Nah, sebab mereka itu di azab sebab berimej dengan Allah Taala saja. Ya. Berimej dengan Allah tu jadi buku besar pada zaman dulu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan mereka itu tidak dengar kepada orang-orang berimej kecuali dengan sebab orang berimej itu duk gi royak ataupun duk gi berimej dengan Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi nak ayat katanya berimej dengan Allah Taala so tu jadi buku siapa tu kena mati. Pada zaman dulu. Zaman kita pada hari ini alhamdulillah boleh katakan okay, bebas untuk nak berimej. Untuk nak amal ibadat, untuk nak sebar agama, masya-Allah. Tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangi besar di dalam hidup orang Islam kalau sekiranya dia benar-benar nak kepada kebenaran. Asal kau jangan duduk apa? Yang duduk menetek raja, presiden dan sebagainya. Hak tu kita kena maknanya benda hak kita liang boleh kita liang. Jangan sampai kita membahayakan diri kita capak dalam benda-benda hak tak molek. Nah, sampai kita tak boleh jalan agama atas muka bumi ni bukan-bukan ajaran Islam. Sampai kita duk gi buat pucuk, sampai kita tak boleh jalan kegiatan agama dengan sebab kita duduk gila lemot unai-unai. Sebab itulah dasar orang Islam yang sebenar tak? Jangan buat benda menyalahi hukum agama dan jangan lemot unai-unai peraturan negara. Sekarang tu barulah kita bebas dalam hal nak jalan ataupun nak apa ni buat kegiatan Islam. Ya rugi. Kalau kita fikir mudah-mudah rugi. Kita duk buat benda hak lama dengan undang-undang. Siapa ke? Kita tak boleh buat apa sekarang. Duk dia, kena duk dia. Orang duduk pengling kau kita semua. Ini maknanya, dia panggil dasar tak kena. Tapi kalau sekiranya kita betul dengan undang-undang negara dan tidak salah dengan undang-undang agama, alhamdulillah. Bebas bagi kita. Kecik mudah-mudah tak? Nak menegak undang-undang Islam dalam negara ni, dia kena orang semua pakat hincap. Kena saya kecek lagu ni. Ya, kalau kira dengan zamir-zamir sekarang ni, walaupun dalam Quran Tuhan dia suruh kita ni menegak hukum Allah, jalan hukum Allah di atas muka bumi. Tapi kalau sekiranya manusia tak sih, kita nak jalan lagu mana? Saya nak misal mudah-mudah ini. Kita tengok orang berzina. Kita dah igak dia. Dia duduk tengah-tengah berzina. Sama ada anak muda ataupun orang janda dah. Ataupun orang biasa menikah dah. Kita nak pergi pegang orang zina tu nak pergi rotel dia. Dengan kita tak ada kot mai rongrat dalam negara. Takde katanya kita pergi rotel boleh 10 rotel, 15 rotel. Pergi mati orang tu. Siapa nak rampi cop? Ha. Ceraklah dia kena kiokong dengan undang-undang. Dengan undang-undang negara kita duk gi jalan hukum Allah gi mati orang, maka siapa nak rapi cop? Kita gi reje orang hak zina, siapa ke dia mati? Siapa rapi cop? Kita gi kerak tangan orang pencuri dengan tak ada undang-undang negara rakyat katanya boleh kerak tangan orang pencuri. Ha, misal katanya orang pencuri itu dia gi fongrong katanya dia ni kerak tangan dia ataupun klum ni igak dia gerak tangan. Ha ni nak ayat katanya walaupun hukum agama ni memang tetap kena jalan tapi kena tengok so lagi iaitu hukum negara. Bukan katanya kita boleh buat dengan sebebas-bebasnya. Kecuali hukum negara sendiri dengan rajanya, presiden dia, naib perdana menteri dia, semua orang pakat jam rap katanya nak jalan hukum ni dalam negara. Barulah boleh jalan. Orang okay, mabuk-mabuk, kaya-kaya, kena hotel tu, 80 hotel tu. Duk makan daun ketong, makan arok, makan tu, makan ni, mabuk, kaya. Asalkan mabuk lah, kena hotel, 80 hotel tu. Atas belakang dia. Sebab tu kalau jalan hukum Allah Ta'ala sungguh, tak ada orang curi, tak ada orang berzina, tak ada orang mabuk, kaya, tak ada orang berani nak lemut hukum Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kon suan jai, 99% mai hendu eh. Tak nampak. Mai au.
hukum Allah Ta'ala nak jalan dalam negara, maka kita nak pergi jalan lagu mana. Walaupun dalam hati orang Islam, semua yang reti Islam, dia nak kepada hukum Allah jalan di atas muka bumi. Ha, ni kalau kita kecek macam ni, rayak, sikit lagi kita akan dengar Allah Ta'ala mengepek kepada manusia di padang mahsyar sikit lagi. Wallahu alam, tu nak kata lagu mana kita tak tahu, tapi saya sebut tu nak jadi gambar katanya Allah Ta'ala nak tanya sikit lagi. Hei manusia, aku beri kepada kamu sebuah Quran, adanya hukum bakpo mu jalan setengah mu tak jalan setengah, banyak lagi hak muat percay tak jalan hukum yang aku beri kepada kamu. Mu nampak nak semayah, sekadar nak semayah, nak puasa, nak zakat, nak apa, nak nikah, nak jalan hukum, setengah-setengah hukum, tapi banyak lagi hukum yang aku beri kepada kamu tapi kamu tak jalan. Nabi ada siap dah, contoh pun ada belaka dah, tapi buat apa kamu tak say lagi? Ha ni gitu. Lepas tu kalau kita buat soalan, salah dah kita orang tamadah ni nak pergi jalan hukum Allah Ta'ala, tak jalan hukum Allah, salah dah? Ha, misal tak salah balik kita, hati kita tu nak habis cakap, tapi dengan sebab dia kena pakak ramai-ramai semua. Lepas tu bukan semua negara Islam boleh patibat hukum Islam belaka tak. Saya misal mudah-mudah Turki jalan tak hukum Islam? Tak ada jalan hukum Islam. Ha. Mesir tak ada jalan hukum Islam. Ha, ni nak ayat katanya orang Islam dah perintah negara tapi tak boleh buat juga, tak boleh laksana juga benda-benda macam ni. Apatah lagi orang suanoi yang ada dalam satu-satu negara nak pergi jalan hukum tu, dia kena top dengan witi ciwit orang. Bukan arti kita tak say, kita nak habis cakap hukum Allah di jalan atas muka bumi, tapi tak boleh buat. Ni lah ulama-ulama Islam yang kata lagu mana, mengtanikanlah jiwa Islam dalam hati kamu, nescaya dia akan tumbuh di atas muka bumi. Tu adalah kata-kata nak wis semangat dia panggil. Kata-kata nak wis semangat supaya kita nak kepada Islam. Lepas tu apatah lagi banyak orang Islam yang tak say kepada Islam. Dengan malak ni saya rakyat ni, banyaknya orang Islam tak say kepada Islam. Apa nak ke apa? Orang Islam nak hanya tahu katanya dia agama Islam, nak sekadar-sekadar hidup sekadar tu. Hukum Islam dia tak say, pemerintah yang cara Islam dia tak say. Ha, tak say belakang. Eh, Islam ni zalim, Islam komheng orang, Islam tak ada, Islam gotu, Islam gani. Jadi seolah-olah katanya nak Islam tu naknya nama saja. Nak nama aku Islam, nama apa? Nama Allah. Bain apa? Bain Muhammad. Sudah. Agama apa? Agama Islam. Ke wanti berapa? Sekat tu. Nak sekadar tu, itulah. Kalau kita tengok semua orang Islam di seluruh dunia yang tak faham Islam, sekadar tu ya. Tak ada lebih daripada tu. Saya berani yin-yan katanya, orang Islam yang tak faham Islam, tak reti Islam, sekadar tu. Duk beriban, beriban tak sampai lagi. Kalau kita nak banding dengan beriban, anuban, praktum, matiyum, mahawithialai, cok, doktor. Kalau kita nak banding katanya, ada tangga. Orang Islam seluruh dunia, duk diradap beriban. Di segi faham agama, nah. Walaupun ekonomi, walaupun apa ni setengah-setengah negara ni maju, gotu maju gani, tapi kita jangan kira orang hok maju, orang hok reti, orang ada ilmu banyak, kebolehan dia tinggi. Jangan dek kira situ saja. Kira orang dengan secara umumnya lebih kurang itu ya. Nak makan, nak minum, nak seronok, nak suka, nak bini, nak belaki, nak beranak, nak suka, suka ria gitu. Sekadar tu ya. Tak ada nak faham lebih daripada tu. Sakit kepala ya kata. Tak ada kena bos apa, sekadar ni boleh duduk sendiri dah. Dia nak kegapa lagi. Nak perintah cara Islam, bosai, kerak tangi, bunuh. Nah, masuk gok lah sini, duduk dalam gok boleh 2-3 tahun tu, baik lagi, buat pula. Lagu tu. Kan panah mai cop, supaya duduk mandi dalam seluk, dalam car. Nah, istilah banding katanya, nak yobai buat gapa-gapa, kan mai tok, mandi dalam seluk, dalam car, ambil sabung, mari, sabung, gibilah dengan seluk juga. Nak cuci bila?
Nak cuci bila? Tak cuci sampai kiamat. Ha tu gitulah. Kalau dah mandi dalam seluk tak apa. Tapi gi bilah-bilah dengan air cuci, barulah cuci. Ha inilah kita gambar katanya orang Islam, kalau kita tanya misal saja katanya boleh hipung orang Islam semua wak percamati. Siapa tak nak kepada hukum Islam? Boleh jadi tangan tu ke bawah dia. Aku tak sel. Lepas tu nak buat percamati, tong kau cai kon. Kena pergi baca so barulah buat keputusan. Tan sin cai duit tu eng, mai cai kai kon neng ma bang kap rau katanya. Ambil tak apa, tak siam ambil tak apa. Yang ni. Tu dah. Perintah prajatipatai hok ge royak katanya prajatipatai cak prajachon doi prajachon phua prajachon. Siapa buat tu? Abraham Lincoln di Amerika no. Dia buat je nampak lagu tu. Prajachon pen yai. Ha prajachon tan sin cai. Nok apa? Nok kau tak se. Kena baca dulu supaya kita nok kepada Quran tak se kepada Quran. Kita kena baca wirti barulah kita tak sin cai aku nok kepada Quran. Tu saya kecek ni. Nampak tinggi sikit. Wallahu alam lah saya tak ada anggap katanya tinggi dak. Kita nok kepada Islam pun supaya tulah juga. Kita kena tanya diri kita, aku nak duduk dalam Islam ke aku nak duduk dalam kafe? Kalau berasa mai pocai kita nak duduk dalam Islam, jangan duduk. Sebab Islam mai mikan bangkap. Kita nak duduk dalam Islam maknanya kita redha, pencai kita nak duduk, nak guna hukum Allah, nak taat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tanda katanya kita mengucap dua kelima syahadah tu. Yang kita dah sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah bermaknanya kita nak kita jang nak guna hukum Allah, perintah Allah, lepas tu nak jauh semua larangan Allah, dan kita mengaku katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang paling betul sekali. Kalaulah kita mengucap minta maaf ni tak, kalaulah kita mengucap hanya mulut saja tapi kita yang mai kau cai neha kentek yang sebenar mengucap dua kelima syahadah, berarti katanya Islam yang kita dah pergi ni bokrong. Macam tok dak, tapi bokrong. Tak kena 100%. Ha ni jadi panjang kecek pada pagi hari ni. Nah, kali yang kedua baca ayat ni. Panjang baca tapi dia terjemah hanya dua ya. Nak ayat katanya tulah benar hak sebenar yang ada di dalam Islam dan benar hak sebenar ada di dalam cara hidup witi ciwit orang Islam semua kena faham sungguh-sungguh. Islam ni barulah dia berasa katanya oh aku Islam ni sangat ngam sungsung rasul aku duduk dalam Islam. Ha begitulah lebih kurang. Nah insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita. Alhamdulillah. Lepas tu kalau tengok ni nok peradaban sikitlah. Saya tengok semalam orang semaya terawih dah di Mekah. Di Mekah. Satu Ramadan dah di Mekah. Jadi, kalau kita tengok sekaligus pun saya dah ayat semalam. Semalam saya mengajar antara Ngorik dengan Isya. Jadi, dengan sebab apa? Dengan sebab perakat, hangkan dalam negara kita ni tengok anak bule hari ni. Nah, jadi, kalau tengok, Wallahualam lah boleh jadi. Kalau tengok anak bule petai karir, maknanya tinggi dah lah. Bukan satu bule, satu hari bule dah. Dua dah. Nah kalau misal kata tengok hari bulat, tengok anak bulat tak nampak pula hari ni. Ha? Nanti puasa hari Senin tu. Nah, berpuasa hari Senin tengok bulat lektel, tinggi punyo. Wallahualam kalau tak nampak. Tapi kita harap katanya insya-Allah pakak-pakak nampak belaka anak bulat hari ni. Malam ni boleh kita semaya terawih belaka. Malam ni nah kita kena azab belat-belat tamcai nenen katanya. Petai ni maghrib adalah satu Ramadan dan malam ni kita nak semaya tarawih. Gitulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.